Saringan udara pertama, kita buka dulu pengunci dari box saringannya. Setelah itu, kita angkat boxnya, lalu kita angkat saringan udaranya. Periksa bahwa di dalam box saringan udara tidak terdapat gasing atau kotoran. Setelah dipastikan oke, OK, kita tutup dan kembali ke saringan udaranya. Nah, di saringan pastikan tidak ada kotoran atau benda asing atau elemen saringan udara yang robek. Kondisi saringan udara masih aman dan bagus. Jika bagus, lakukan pembersihan menggunakan air gun. Untuk pembersihan, dilakukan dari bagian dalam terlebih dahulu dengan jarak 15 cm dengan kekuatan di bawah 1 kg. Kita bersihkan saringan. Yang dalamnya terlebih dahulu, setelah itu lanjut ke bagian luarnya, lalu sempat lagi bagian dalam. Jika saringan udara itu kotor dan berubah warna atau sobek, maka harus dilakukan penggantian saringan udara. Selesai, pasang kembali saringan udara yang telah dibersihkan ke box saringan udara. Pastikan box saringan udara tidak ada benda yang terhingga atau kotoran yang ada. Lalu, pasang kembali saringan klip pada box saringan udara agar tidak terlepas atau udara yang tidak terlewati oleh saringannya. Membersihkan filter AC Pastikan AC dalam kondisi off. Buka laci, tarik dari sisi kiri, kanan, lepas, buka penutup filter kabin, lalu lepas filter kabin. Filter KB dalam kondisi kotor. Lakukan pembersihan menggunakan air gun. Nah, semprot dari bagian dalam terlebih dahulu. lalu bagian luar. Filter AC sudah bersih. Lakukan penggantian filter AC setiap 20.000 km. Pasang kembali filter AC. Lakukan pemasangan dengan kondisi anak panah di atas api. Begitu juga dengan tutup AC, anak panah mengarah ke atas. kemudian pasang kembali laci. selesai. sekian video dari saya. terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.